Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya berada di Angkor Melaka. Hari ini hari pertamalah untuk saya mengambil dos Pfizer hari ini. Saya melumkan dapat dos Pfizer. Okey, sekarang saya sedang menunggu di kawasan menunggu di ruangan menunggu tempat berapa nombor 2 ni kot. Tadi yang pertama tadi saya tak sempat nak rekod. Okey, macam mana pun nanti balikkan saya akan rekodnya tempat pertama, tempat saya menulis borang tu. Okey, sekarang saya menunggu, masih menunggu. Lebih kurang dalam, saya ingat tak lama, lebih kurang dalam 10 minit. Okey, saya berpindah ke ruangan kedua, menunggu lagi ya. Menunggu kali ini untuk berjumpa dengan pegawai perubatan agaknya. Nah, biasalah di sini tak ada tanya macam-macam pun. Tanya, cuma dia tanyakan tentang kita punya sejarah penyakit. Mungkin kalau kita ada penyakit apa ke. Macam inilah borang yang saya perlu isi. Yang ni borang, yang inilah contohlah contohnya. Tapi kan ni borang contoh atau borang betul-betul. Okey, ini kita nampak lah kan apa yang biasa-biasa lah dekat dalam masyarakat tu pun sama je, lebih kurang je. Kan? Ni pun dia dah siap job, dah siap interview saya apa semua. Jadi dia kata tak ada masalah dan saya boleh masuk untuk mengambil suntikan vaksin dos pertama saya. Okey, sekarang di ruangan menunggu ni. Ruangan menunggu vaksin. Alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah. Agak-agak apa suntikan pertama ni tak membawa kesan-kesan negatif kepada saya. Nah, magnet pun tak melekat dekat badan, insya-Allah. Dan tak, yang pentingnya sihat, yang penting sihat, alhamdulillah. Ruangan ni memang agak lama sikit sebab katanya vaksin dah habis. Jadi kita kena tunggu untuk mengambil apa pihak apa J-Pump kot pergi ambil vaksin tu kan, pergi ambil yang baru, kotak baru tu, yang dalam macam icebox tu, icebox portable kan. Okey, kejap lagi mungkin dia akan panggil, kita akan masuk menuju ke kaunter suntikan. Okey, okay, ini dia. Okey, ini dia. Saya ni segan sikit ni sebenarnya nak rekod. Tapi okey, apa cuba jelah kan tengok. Tapi alhamdulillah nampak nurse pun tak ada masalah pun tengok kita rekod kan. Mula-mula awal memang dia ada tunjuk kita ambil suntikan apa dan kemudian berapa banyak, berapa liter, berapa mililiter kita suntikkan untuk kita lah. Kemudian dia tunjukkan yang kosong tu, tunjukkan dengan kita yang dia dah suntik habis. Ini kawasan menunggu yang ke berapa pun saya ingat ke 6 ke 7. Ini untuk istirahat dulu. Mungkin kalau kita ada masalah macam pening ke, mual ke, rasa nak muntah ke, mabuk ke, jadi kita angkat tangan dan mereka akan bantu kita yang sepatutnya lah. Okay, dah balik. Ni tempat vaksin yang pertama tadi menunggu. Boleh tengok nama, tengok. Tu apa kat belakang? Tu dia belakang. Dari luput 30/11/21. Mana motor? Motor pula hujung. Kawik. Ada dia laut. Okey. Okey, Angkor Tak tahu vaksin kedua nanti dapat sini ke ataupun tempat lain, tak tahu. Okey, dah tu je. On the way balik.